Assalamualaikum, hai semua. Berkenaan dengan isu GISB, sebenarnya kira-kira 11 tahun yang lalu, tahun 2013, masa tu saya pernah menemubual secara live di TV Al Hijrah, seorang bekas ahli GISB mendedahkan dan membongkarkan kesesatan GISB. Dan bagi mereka yang tak tahu, khususnya generasi sekarang, GISB dahulunya dikenali dengan nama Rufaqa, dan lebih awal daripada itu dikenali dengan nama Al-Arqam. Al-Arqam ataupun Darul Arqam diasaskan pada tahun 1968 oleh almarhum Ustaz Asy'ari Muhammad, dan ahli mereka memanggil dengan nama Abuya, dan difatwakan haram pada tahun 1994, dan mereka muncul balik dengan jenama baru iaitu Rufaqa, dan diharamkan pada tahun 2006, dan mereka muncul semula dengan nama GISB. Untuk pengetahuan, pada tahun 2013, pemimpin GISB iaitu Hatijah Am ataupun dikenali dengan nama Ummu Jah bersama dengan 300 pengikut GISB telah menghadiri satu majlis istitabah ataupun majlis bertaubat secara berjemaah. Dan ketika itu, rakyat Malaysia termasuk saya menyangka mereka sudah bertaubat. Malah, saya pernah menjadi host kepada satu rancangan iaitu Manhaj Mutawif kira-kira tahun 2018, dan program itu ditaja oleh GISB. Sekali lagi, kerana kita menyangka mereka sudah bertaubat. Rupanya, masih ramai di kalangan ahli mereka yang beramal dengan pemikiran yang lama. Antaranya ialah memuja-muja Asy'ari Muhammad ataupun Abuya. Dan mereka percaya bahawa Abuya masih hidup? Ya, ini suatu yang juga menjadi satu kekecohan dalam kumpulan ini, bila mana pada 5 Mei tahun 2010 Haji Asy'ari meninggal. Mereka walaupun telah membuat satu kenyataan akhbar bahawa oleh kerana mereka tidak sanggup, ahli-ahli mereka lari daripada kumpulan, mereka sanggup mengatakan bahawa Ustaz Asy'ari gaib, Haji Asy'ari gaib, demi nak menjaga pengikut-pengikut mereka tak di mana akidah pengikut sebenarnya. Mereka mengatakan gaib supaya mereka dapat membendung kesedihan ahli-ahli mereka. Itu waktu itu, bahkan mereka terus menyambung usaha untuk mengekalkan ahli semata-mata mengatakan Haji Asy'ari hidup sampai sekarang. Dan ini suatu yang sangat sedih kerana saya sendiri bekas kumpulan Global Ikhwan. Ke mana saya berada dalam kumpulan itu, anak saya berada di madrasah mereka. Bila saya kematian, beberapa hari selepas kematian itu, melalui anak saya mendakwa bahawa Haji Asy'ari masih hidup. Tak percaya, Abi dicakap pergi tengok dekat gua, ada di gua Ashabul Kahfi. Dan terkini banyak bukti-bukti telah ditemui oleh polis, termasuklah Quran yang dibawa oleh pelajar-pelajar ke sekolah, dan di dalam Quran tersebut terdapat gambar Asy'ari Muhammad, termasuklah aurat Muhammadiyah, yang juga menjadi antara sebab utama kenapa Darul Arqam diharamkan. Apa itu aurat Muhammadiyah? Aurat Muhammadiyah adalah satu zikir yang direka oleh mereka, iaitu amalan ataupun wirid selepas solat fardu yang dimulai dengan bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, para sahabat dan seterusnya kepada Asy'ari ataupun Abuya dan Syekh Suhaimi yang dikenali sebagai Imam Al-Mahdi Al-Muntazar ataupun Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu. Jadi untuk kita tahu lebih lanjut tentang Abuya dan juga Syekh Suhaimi ini, mari kita saksikan satu petikan di dalam temubual yang saya maksudkan dulu tahun 2013, dan saya kongsikan temubual penuh di link pada ruangan description. Kita saksikan. Bermula dengan kita katakan konflik ataupun perkara yang mencetuskan kontroversi apabila di dalam akhbar yang diterbitkan oleh Al-Arqam menyebut tentang aurat Muhammadiyah, menyebut tentang Imam Mahdi, yang disandarkan Imam Mahdi itu kepada imam mereka, Sayyidu Syekh mereka, iaitu Muhammad As-Suhaimi. Okay? Jadi bermula daripada situ, beliau dijemput, seingat saya tahun 1979, oleh mufti wilayah. Pada ketika itu, di mana dalam satu diskusi perbincangan, dan beliau sendiri menafikan ada mengeluarkan kenyataan seperti itu. Tetapi pada tahun 1986, telah terbukti di dalam aurat Muhammadiyah pegangan Al-Arqam, secara jelas terang menyatakan bahawasanya Syekh Muhammad As-Suhaimi merupakan Imam Mahdi yang dinanti-nantikan. Aurat Muhammadiyah yang disusun oleh Syekh Muhammad As-Suhaimi. Syekh Muhammad As-Suhaimi ini berasal daripada Jawa Tengah.
Saya ingat saya nama tempat dia Wonosobo. Wonosobo ni perkataan Jawa membawa maksud Wono ni hutan, Sobo ni yang selalu diziarahi, dilawati. Maka dia berasal daripada situ. Dia mati tahun 1925. Ya, dan beliau meninggalkan, beliau mengasaskan tarikat Muhammadiyah di sana. Dan anak-anak beliau, murid-murid beliau di sana tidak ada yang mampu mengembangkan tarikat Muhammadiyah ini seperti mana yang diusahakan oleh Asy'ari Muhammad. Maka hasil daripada usaha Asy'ari Muhammad ini menyebabkan aurat Muhammadiyah ini mula berkembang. Dan akhirnya membawa kepada mengkultuskan Syekh Muhammad As-Suhaimi, menjadikan beliau sebagai Imam Mahdi. Ya, itu di peringkat yang awal. Kemudian disusuli dengan isu Yaqadhah, yang mempercayai bahawasanya mereka bertemu dengan Syekh Muhammad As-Suhaimi, bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sedar. Kemudian disusuli dengan isu-isu fiqh semasa yang berkaitan dengan perkahwinan, poligami, yang di salah tafsiran ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan poligami. Dari petikan tadi, kita mula kenal siapakah Abuya, siapakah Syekh Suhaimi, dan mereka mendakwa bahawa Syekh Suhaimi ini akan dibangkitkan sebagai Imamul Mahdi dan Abuya sebagai pemuda Bani Tamim yang akan menjadi pembantu kepada Syekh Suhaimi menentang Dajjal. Kata Datuk Dr. Fathul Bari menjawab isu ini 11 tahun yang lalu. Abuya Asy'ari ini, beliau isunya ada, beliau bukan mengaku beliau Imam Mahdi, tetapi beliau mengaku beliau adalah pemuda daripada Bani Tamim yang disebut oleh Nabi di dalam hadis Tabrani. Tetapi hadis tersebut sandarannya kepada Nabi SAW adalah tidak benar. Bani Tamim yang dimaksud oleh Nabi SAW dalam hadis Muslim adalah Bani Tamim yang mana mereka adalah penentang paling kuat Dajjal. Itu Bani Tamim yang dimaksud oleh Nabi SAW. Itu yang lebih tepat. Itu yang lebih tepat. Bukan Bani Tamim, pemuda Bani Tamim yang beliau maksudkan yang akan datang bersama-sama dengan panji-panji hitam, berpakaian tertentu dan sebagainya. Itu hadis yang lemah. Beliau mengatakan beliau pemuda Bani Tamim. Dan beliau mengatakan bahawasanya Syed ataupun Syekh Muhammad As-Suhaimi sebagai Imam Mahdi. Sebagai Imam Mahdi. Jadi isu dia bukan dia mengaku dia Imam Mahdi. Ramai orang salah faham kata Abu yang mengaku dia Imam Mahdi. Tidak. Beliau mengaku beliau sebagai pemuda Bani Tamim. Syekh Muhammad As-Suhaimi adalah Imam Mahdi, dua benda yang berbeza. Kemudian yang kedua, saya tertarik bila bercakap isu ghaib, hilangnya Abuya. Seperti mana akidah mereka dalam aurat Muhammadiyah, mereka mengatakan bahawasanya Syekh Muhammad As-Suhaimi ghaib, hilang. Dan dia akan kembali semula sebagai pemuda, sebagai Mahdi Muntazar, Mahdi yang dinantikan. Dan Abuya akan kembali sebagai pemuda Bani Tamim. Bani Tamim. Ini sebenarnya merupakan salah satu daripada akidah Syiah, iaitu ghaibah. Iaitu imam mereka yang ke-11, Hasan Al-Askari. Mereka ada 12 imam kan? Okay. Hasan Al-Askari mati tahun 260 Hijrah. Hasan Al-Askari ini dalam sejarah telah diketahui bahawa beliau tidak ada anak. Tak ada. Tak ada imam yang muncul selepas daripada imam yang ke-12. Jadi golongan Syiah ini mereka cerita mengatakan bahawa sebenarnya Hasan Al-Askari ada seorang anak bernama Muhammad. Anak dia ketika berusia 4 tahun dihilangkan dan akan dikembalikan semula sebagai Mahdi yang dinantikan. Dan sekarang ini anaknya berada di sebuah gua di Sardab. Sama ataupun tidak cerita? Saya. Abuya sekarang berada di gua Ashabul Kahfi. Dan saya juga nak kongsikan satu posting yang baru dibawa oleh rakan lama saya di UIE dulu. Nama dia Azizi Khalid. Beliau merupakan bekas ahli Al-Arqam dan juga Rufaqah. Tulis beliau, suatu malam di bulan Ramadan 2006, Azizi dia bertanya kepada ustaz di dalam Rufaqah yang juga Arkam dulu, ustaz, ana nak kepastian dalam beberapa hal berkenaan pegangan akidah yang dipegang dalam jemaah. Ada hal yang dikuliahkan oleh ustaz dan ustazah lain yang ana rasa kurang selesa. Ustaz tu pun direspon, tanyalah apa yang tak nak tanya. Kata Azizi, dalam beberapa kuliah sejak kebelakangan ini, kami diajar beberapa perkara. Pertama, kalau kita cinta dan taat kepada Abuya, apabila mati nanti, Abuya akan tolong jawab soalan kubur. Tu dia. Abuya tolong jawab soalan bukan akhir. Yang kedua, apabila malaikat nak cabut nyawa ahli-ahli jemaah, malaikat akan tanya Abuya dulu. Abuya pula akan lihat adakah ahli jemaah ini sudah bertakwa. Kalau belum, Abuya akan minta tempoh. Boleh minta esteno. Dan boleh digantikan dengan nyawa ahli lain yang sudah bertakwa. Dahsyat, ya Allah. Yang ketiga, apabila malaikat pembawa rezeki nak bawa rezeki kepada ahli-ahli jemaah, malaikat akan bertanya kepada Abuya dulu.
sesuai tak rezeki sebanyak ini untuk ahli sekian-sekian. Maka Abu Ya pun akan tiliklah ke dalam hati orang tersebut, apakah rezeki itu akan menyebabkan ahli tersebut bersyukur atau kufur. Maka terselamatlah kita kalau kita ikut Abu Ya. Dahsyat ya Allah. Ustaz tu pun jawab, itu je. Kalau itu je, tak jadi masalah, kata dia. Seorang sahibuz zaman ataupun pemilik zaman adalah orang yang paling bertakwa di zamannya. Dan Abu Ya adalah sahibuz zaman untuk zaman ini. Semua yang entah tanyakan itu tak mustahil untuk Allah berikan kepada orang yang dicintainya. Maka Abu Ya sangat jaga anak buahnya. Itulah beruntungnya kita bila duduk dalam jemaah Abu Ya. Allahuakbar. Ini lagi dahsyat. Tuan-tuan dengar eh. Jangankan yang entah tanya itu, lebih dari itu juga Allah berikan kepada Abu Ya. Hujan nak turun di mana, banyak mana, semua di tangan Abu Ya. Kata rakan saya Azizi, ustaz, kalau itulah pegangan jemaah, ana minta maaf. Ana undur diri. Ana ucapkan terima kasih atas segala didikan dan tunjuk ajar para guru-guru dalam jemaah dari zaman Arqam ke zaman Rufaqa. Tapi ana tak boleh nak terima pegangan-pegangan seperti ini. Inilah bukti ketaksuban ahli-ahli Al-Arqam, Rufaqa dan kini masih ada lagi di dalam GISB yang wajib untuk kita sanggahi, yang wajib untuk kita tolak. Apakah pengajarannya, sahabat-sahabat? Pertama, tidak ada zikir yang paling indah, yang paling suci, yang paling mulia, yang paling afdal, melainkan zikir yang ada di dalam kitab Allah ataupun Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya di dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi bersabda, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan. Dua kalimah yang ringan di lidah tapi berat di timbangan mizan. Habibatani ila Rahman, dan sangat disukai, dicintai oleh Allah Azza wa Jal. Itulah Subhanallahil Azim dan Subhanallah wa bihamdih. Nak sebut, itu baru salah satu daripada banyak-banyak zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tiba-tiba kita nak beramal dengan zikir yang diajar oleh manusia. Yang kedua, Nabi ingatkan kepada kita. Di dalam khutbatul wada', Nabi ingatkan, taraktu fiikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatar rasulih. Nabi sebut, apabila aku pergi, aku tidak tinggalkan apa-apa melainkan dua perkara. Dan Nabi bagi jaminan, kalau kita berpegang teguh kepada kedua-duanya, kita takkan sesat buat selama-lamanya. Itulah kitab Allah dan juga sunnah Nabi SAW. Bukan dengan kita taksub kepada manusia. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya melarang kita memuji Nabi melampau-lampau, melainkan kita puji Nabi mengikut apa yang diajar oleh Allah, apa yang diajar oleh Nabi. Sebab Nabi bimbang nanti jadi macam Isa ibnu Maryam. Manusia memuji Nabi Isa bagaikan Isa adalah Tuhan. Yang ketiga, dalam surah Al-Fatihah kita diajar untuk minta tolong bukan kepada manusia tetapi hanya kepada Allah. Kita sebut apa? Iyyaka na'budu, pada engkau wahai Tuhan kami mengabdikan diri. Wa iyyaka, dan pada engkau wahai Tuhan nasta'in, kami memohon pertolongan. Bukannya malaikat meminta izin daripada Abu Ya untuk bagi rezeki, bukannya malaikat meminta izin daripada Abu Ya untuk menarik nyawa. Semuanya adalah daripada Allah Azza wa Jalla. Akhir sekali, agama mengajar kita untuk beriman dengan ilmu, bukan beriman semata-mata dengan keajaiban. Kalau kita nak melihat kepada keajaiban, dibimbangi Dajjal lagi ajaib. Sebab tu pesan Imam Syafi'i, kata beliau, jika kamu melihat seseorang boleh terbang di udara dan boleh berjalan di atas air, jangan kamu tertipu dengannya sehingga kamu mengukur peribadi dan amalannya dengan pertimbangan neraca Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Boleh jadi dia nampak dia hebat, ada kepelikan dan keajaiban, tapi tiba-tiba akhlaknya buruk, malah mengajar sesuatu yang bercanggah dengan agama. Imam Syafi'i ajarkan kita tinggalkan mereka ini. Sebab apa? Bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan sunnah.
Ini sama juga dengan apa dipesan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah. Kata beliau, "Idza ra'aita rajulan," apabila kamu melihat lelaki ataupun manusia, "yuftiru fil hawa," mampu untuk terbang tinggi di langit, "fala taghtar," jangan kita cepat-cepat kagum, "illam yakun muwafiqan lil kitabillah was sunnah," melainkan kita mengukur dengan ukuran kitab Allah dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang mengaku wali tapi tak solat Jumaat lebih 40 tahun. Ini nyata bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di kesempatan ini saya mengucapkan tahniah kepada pihak PDRM, pada pihak berautoriti agama yang bermula dengan negeri Perlis dan juga negeri-negeri lain seperti Pulau Pinang, seperti Selangor dan sebagainya. Termasuklah juga JAKIM. Malah sehingga video ini dirakam ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan juga Tuanku Sultan-Sultan dan Raja-Raja sudah menitah agar tindakan dilakukan ke atas gerakan sesat JISB. Sahabat-sahabat semua, kita beramal dengan agama, dengan hujah, ilmu dan iman, bukan dengan keajaiban semata-mata, apatah lagi dengan ketaksuban.